kemarin memantau semua dalam koordinasi tim investigasi Jawa Barat sebagai pengumpul fakta, sudah saya paparkan ke pemerintah pusat dan ditemukan fakta-fakta yang menjadi sumber alasan terjadinya penetapan tersangka ini. Jadi silakan masyarakat menilai bahwa kerja kami sangat serius, ya, menjawab keresahan bahan, khususnya banyaknya pernyataan-pernyataan yang diduga menista dan menundai agama. Kami harap masyarakat tenang, semua sudah ditindaklanjuti. Terkait pesantrennya, karena kewenangannya di Kementerian Agama, tentu dalam proses agar santrinya tidak dirugikan, tapi juga di dalam kurikulum dan semangat kepancasilaan dan keagama Islaman yang kita yakini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!